Juga yang sangat luar biasa itu waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idhuma fil ghar. Wah, ini yang luar biasa ini. Ketika Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di ghar. Ghar itu artinya apa? Goa ukuran kecil. Itu ghar. Kalau Al-Kahfi, goa ukuran sedang. Kalau Maghar, goa ukuran besar. Waktu berdua di dalam Ghar Hira, Ghar Thur, bukan Hira tempat terima wahyu. Ini Thur. Ghar apa? Thur. Orang kufar sudah di depan goa. Abu Bakar As-Siddiq meneteskan air mata karena khawatir akan keselamatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajar ya. Kita juga kalau di situ mungkin udah teriak udah nyerah. Idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibi. Dengan tenangnya Rasulullah berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ajib. Jangan kasih motivasi sama muridnya, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Ada pernah waktu itu guru teman saya, dia ngasih motivasi muridnya mau ujian, saya bisa, saya bisa. Apa? Saya bisa apa? Akhirnya kontennya jelek nanti. Hah? Kita bersama Allah itu motivasi. Saya bisa. Apa? Mau bisa apa emang? Jangan sombong. Saya. Sombong itu. Kita bersama Allah itu motivasinya para nabi. Nabi Musa waktu dikejar Firaun, kalla. Wajib. Kalla. Tidak bisa Firaun mengejar kita. Bani Israel bingung, huh? Enggak bisa gimana ini depan laut itu dia. Innama ya Rabbi. Sesungguhnya bersama aku Tuhanku Allah. Begitu. Ana lagi agak lemas, tapi kalau udah cerita yang begini ana jadi bangkit semangat lagi. Innama ya Rabbi. Sesungguhnya bersama aku Allah. Nabi Muhammad, innallaha ma'ana. Sesungguhnya bersama kami Allah. Itu motivasi itu begitu ya. Jangan ikut-ikutan motivasi saya bisa itu. Apaan saya bisa itu? Bisa apa? La haula wala quwata illa billah. Kita ini enggak ada kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah Al-Ali yang Maha Tinggi, Al-Azim yang Maha Besar. Kita bersama Allah, kita bersama Allah itu motivasi. Ya salam. Jadi nanti misalnya pulang, bang, mana ini bang, nih bentar lagi bayaran nih, bini nanya ini. Bayaran sekolah ini kan dia kalau udah mau akhir bulan begini udah nanya semua nih, bayaran sekian, ini sekian dibikin catatan. Wah, kita paling suami ngeliat ujungnya doang, kalau pretelin juga percuma, gak ada yang bisa diprotes sama. Udah ujungnya kita lihat, sekian ya. Belum megang, tenang, ada Allah, gitu. Benar, suami ente nih, bakalan parah. Hancur, nanti ada waktunya ente bangkrut. Ente bangkrut, pasti bangkrut. Ya? Ada Allah. Duitnya gimana? Ada Allah, tenang aja. Ente duit, ente pikirin. Yang penting kita nyembah Allah, aman. Ntar malam bantuin abang, ya? Bangun tahajud. Begitu. Asik gak? Bangun tahajud berdua, ya Allah, ya Karim, kasih rezeki sama Allah. Allah kasih rezeki. Habis gitu agak bangun lagi dia. Nah, kita ingetin. Nanti kemarin udah dibantu Allah, sekarang nanti gak bangun. Paham ya? Begitu juga ibu-ibu kalau udah ngaji begini sama suaminya gitu, kasih motivasi. Aduh, ma, biasanya kan ada suami ini gimana nih kantor. Sekarang pemasukan agak payah nih. Sekarang aduh, barang susah laku nih, begini ya. Pusing nih, mah pusing. Ngomong gitu suaminya. Tenang aja, kan ada Allah. Wah, gak bakal dilepas bini kayak begitu. Tenang aja, Pak, ada Allah. Gak bakal dilepas dah bini begitu nah. Hah, nyari lagi susah, bukan susah. Susah. Kalau susah gimana? Iya gak? Gak gampang itu. Itulah istri seperti Sayyidati Khadijah
radhiyallahu ta'ala anha, waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima wahyu yang pertama menggigil tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah mengatakan gini, inni khasyitu ala nafsi, aku khawatir bahaya untuk diriku. Apa kata Sayyidati Khadijah? Wallahi la yuhzika Allahu abada, innaka latasilur rahim wa tasdukul hadith wa tahmilul kalla wa tukrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Demi Allah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan pernah mengecewakan kamu karena engkau memiliki lima sifat. Tasdukul hadith, perkataanmu selalu jujur. Wa tahmilul kalla, selalu menanggung beban orang lain. Wa tuqrid dhaif, dan selalu menyambut tamu. Tasdukul hadith wa tasilur rahim wa tasilur rahim, dan selalu menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla, selalu menanggung beban. Wa tuqrid dhaif, selalu menyambut tamu dengan baik. Dan yang kelima, wa tu'inu 'ala nawaibil haqq, selalu membela yang benar. Orang yang kayak kamu ini enggak bakal disengsarakan oleh Allah, enggak bakal dikecewakan oleh Allah. Kita butuh istri-istri yang seperti ini. Ya salah. Ya istri kita di rumah kayak gini lah insyaallah. Kurang lebih deh. Kurang dikit deh. Bukan enggak bisa lebih dari Sayyidati Khadijah, kan enggak bisa. Kurang lebih salah saya. Enggak ada yang bisa ngelawan Sayyidati Khadijah, wanita terbaik. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.